sudah pelan saja. Terima tadi Rapli, angkat nomor punggung 2 saudara Alfian. Cukup baik, bukan cukup baik. Tanggung tadi bolanya, utang hati dari belakang Alfian. 2 Reval, terima tadi Deden, angkat Ahmad. Ah, Maskun, bobong sudah lakukan bobong. Ya, tadi Rapli nampaknya kembali Alfian. Satu smash yang pelan namun pasti kembali Maskun. Cukup baik tadi Mas. Partai berikutnya perempat final. Siapakah yang nanti akan melaju ke babak semifinal menunggu pertandingan antara Bangunan Cirebon menghadapi Kosgoro 57. RJM dari Duku Puntang akan menghadapi Silayar, pemirsa. Dan nampaknya satu pemain dari tim RJM nomor punggung 3 kali ini tengah bersiap-siap untuk melakukan serve. Kepada siapa dia akan berikan satu receive? Satu pemain dari tim Silayar nampaknya kembali akan melakukan defense. Dan apakah ini merupakan serangan? Masih kita tunggu Pak Miarza. Ditunggu, ditunggu dan ditunggu. Manajer dari RJM menyerahkan susunan pemain dan nampaknya satu kesalahan dilakukan nomor punggung 3 dari RJM membuat satu angka kembali berubah menjadi 1-0 untuk pemain dari tim Silayar. Ya, Silayar ancang-ancang kali ini nampaknya ada Deden Bakor sudah lakukan receive yang gecol dan kembali satu serangan dilakukan pada pemain Silayar. Utang-atik jebret. Ah, nampaknya Koyi tidak bisa mengkonversi umpan yang diberikan saudara Ahmad. Satu poin kembali berubah menjadi satu sama. Dan kali nomor punggung 4 pemirsa, siapa dia nampaknya? Reval Eto'o sudah lakukan. Angkat bendot, Ahmad utak atik jebret. Ah, satu back quick yang cantik dari nomor punggung 9 dari tim Silayar. Saudara Bobong mengubah angka kembali menjadi 2-1. Timang-timang Bobong lakukan sudah. Gagal tadi menyeberangkan bola. 2 sama kali ini kembali berpindah untuk para pemain dari RJM dan seperti nomor punggung 2 ada Apriyah dari diklat RJM Duku Puntang kembali akan lakukan lakukan sudah cukup baik tadi pendot angkat Ahmad umpan kepada Maskun pelan tapi pasti penempatan bola yang dilakukan saudara Maskun dan sekaligus memindahkan bola menjadi 3-2 seperti angka yang dipakai oleh saudara Maskun. Timang-timang bermain-main bola di pojok sana lakukan soloron sudah baik tadi resimnya juga baik angkat saja tanggung tadi bolanya masih ada Koye utang hati Ahmad masih dikembalikan lagi nomor punggung 4 ya ya Allah kembali lagi masih play on awas hati-hati CJ Bendot 2 Ahmad luar biasa Ahmad 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 bin Baul lagi-lagi menambahkan angka untuk tim dari tim Silayar kembali menambahkan angka menjadi 4-2 pemirsa kembali satu resim yang gagal tadi dan masih bisa dikembalikan tinggi nyampe ke nyampe Maskun angkat lagi Koyi cukup baik tadi Koyi berubah angka kembali menjadi 5-2 pemirsa 5-2 kali ini para pemain dari Silayar dengan penuh percaya diri nampaknya masih si Maskun anak terbang dari Silayar kembali akan bersiap-siap seperti biasa dia akan melakukan serangan tinggi melambung jump shot lakukan sudah oh gecol Lapri gecol 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 membuat kembali Maskun betah di pojok sana dari tim Silayar di angka 6-2 Maskun Maskun sat 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 pelan saja angkat tadi kembali umpan saja dorong lagi RJN masih bisa diantisipasi Koyi utang atik selorot jebret oh keluar tadi nomor punggung 10 gagal gagal dan gagal lagi kembali poin lagi masih Maskun di sana Maskun 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 sat 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 ya berputar-putar bola di sana kembali satu jump shot yang keras lagi-lagi pertahanan juga defense yang dilakukan Alfian dan juga Rafli sang libero gagal kembali membuat poin menjadi 8-2 untuk tim dari Silayar. Silayar, Silayur lakukan sudah. Untuk kali kesekian nampaknya Maskun harus menyudahi serangan yang dilakukan dia sendiri. Kembali poin dan nampak Alfian di angka 3-8-5 angka leading para pemain dari Silayar. Kembali ada Alfian. Pemain motor serangan dari RJM lakukan sudah Alfia terima tadi ada Deden Pak berubah saja pada Ahmad pelan pendek namun masih bisa dapat saudara Koyi utang hati nomor punggung 10 dorong saja masih ada Koyi dengan satu tangan angkat lagi Maskun oh lagi-lagi luar biasa dan kembali gecol dan gecol lagi lagi-lagi ini menjadi PR Bung Irin untuk bisa menerapkan dan juga menyampaikan cara bermain dan juga menerima resip yang baik untuk anak buahnya kembali 1, 2, 3 angkat dari belakang Alfia tak masuk
tak masuk, tak sampai. 11-3 kembali. Siapa dia? Masih ada Koya Koye. Lakukan Koye. Angkat Alfiat. Umpan lagi. Dorong saja. Masih bisa diblok. Cukup baik dari blok yang dilakukan para pemain dari Silayar. Dan nampaknya time out diminta. Bung. Coach dari tim RGM 3. 11 atau 11-3. Baik, kita kembali ke lapangan. Koye dengan betah di sana, terus masih bermain-main bola, menatap tajam kepada siapa dia akan berikan receive. Dan ini merupakan satu receive serangan. Ya, lakukan sudah, pelan saja. Terima tadi Rapli, angkat nomor punggung dua saudara Alfian. Cukup baik tadi, satu bola quick yang cantik lakukan nomor punggung 10. Angka kembali berubah menjadi 4-11, terus mengejar RGM. Masih nomor punggung 8, lakukan tadi ada Fadil. Oh, Fadil gagal menyeberangkan bola. Satu keuntungan kembali diraih para pemain dari Silayar melalui Herul nomor punggung 4. Lakukan Herul, terima tadi ada Alfian, angkat saja. Tanggung tadi bolanya, tidak jelas kepada siapa dia. Nomor punggung 2 Afrian memberikan umpan, sulit bagi nomor punggung 10 untuk menggapai bola. Masih ada Herul timang-timang, lakukan cukup baik. Tanggung tadi bolanya, utang-atik dari belakang Alfian. Dua monster block bisa dilewati pemirsa saudara Deden Bangor. Dan juga nomor punggung 9 Popong berhasil Alfian lewati 5-13. Kembali masih nomor punggung 10. Masih timang-timang, lakukan, lepaskan sudah. Ada Bendot, tanggung Bendot, angkat tadi. Hei, hati-hati Bodong, kembali lagi umpan saja. Kaji Mamat gak ikutan, saudara-saudara. Kenapa diberikan bola saudara Deden Bangor? Ya, kembali masih 1, 2, 3, angkat selarang. Harus diperbaiki ini sep-sep dari tim RGM. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dilakukan, melakukan sep. Ya, 1, 2, 3, Ahmad Rafli tanggung tadi, gecol bolanya. Kembali sandar nomor punggung 4 dan keluar bolanya pemirsa. Dengan demikian bertambah lagi 15-6. Cukup jauh saudara-saudara, cukup jauh. Lagi dari samping kanan kiri Bendot, umpan saja kepada Ahmad. Lakukan Deden, masih play on kembali. Wasit mengatakan bola tidak masuk dan poin lagi untuk para pemain dari RGM jadi 7-15. Kembali ada Raffi tanpa Subang, kembali bersiap-siap Raffi yang lakukan Raffi Bendot atau ke Koye. Nampaknya Koye, Deden Bangor luar biasa, sudah tahu bola tidak enak, dia tidak gegabah dan juga tidak egois, cukup dengan blessing saja. Baik sekali Deden Bangor, cukup baik tadi, hampir gecol, angkat saja Alfian, dorong saja. Lagi-lagi Reval Eto'o mempersembahkan angka menjadi 8-16, terus mendulang angka di set yang pertama. Reval Eto'o, lakukan Reval, terima tadi Deden, angkat Ahmad. Maskun, kembali Maskun memukau para penonton dan terus masih menunggu aksi-aksi dari Maskun yang sesungguhnya. Kembali lagi Bobong, yahoo Alfian. Nampaknya kembali nomor punggung 8 kah? Saudara Fadil tadi melakukan kesalahan dan ada satu pergantian pemain pemirsa dari tim Silayar. Nomor punggung 4 Herul keluar, digantikan Ayes nomor punggung 1. Masih ada Bobong. Sudah lakukan Bobong. Ya, tadi Rafi nampaknya kembali Alfiat. Satu smash yang pelan namun pasti. Kembali Maskun, cukup baik tadi Maskun. 19-8, yo semangat RGM, hey. Poin kembali dan nampaknya inilah Kapten Dodi, sang mentor, sang leader dari tim Silayar, memasuki lapangan setelah 7 tahun tidak bermain. Hari ini menjadi sebuah catatan, tanggal 4 Juni kembali merumput dan bermain untuk tim dari Silayar. 9-19 saudara-saudara. Satu pergantian pemain kembali terjadi, nomor punggung 8 keluar, digantikan nomor punggung 9 Rahmat Kartolo. Dan nampaknya sang setter pun demikian.
Saudara Aprian keluar digantikan saudara Aji tanpa Maulana yang mencoba untuk bisa memonitoring dan juga memberikan semangat untuk rekan-rekannya di tim RJM Duku Putra. Kembali Aji tanpa Maulana lakukan pedot atangu kecel bah. Baik sekali tadi, belum muntah langsung dicocor saja 10-19 dan nampaknya dengan masuknya Aji membawa angin segar untuk tim RJM. Aji pelan saja, terima tadi ada Ahmad Dodi, kembali dorong saja, lagi-lagi kalian dan Raffi angkat Aji, jepret. Oh, luar biasa Mas Kun bekerja sama dengan Ayes tadi melakukan satu hadangan yang luar biasa 20-10. Dan kali ini menjadi kesempatan untuk Mas Kun untuk bisa mendulang angka. Mas Kun tanggung tadi. Ada apa dengan Kapten Dodi, saudara-saudara? Kembali poin lagi 11-20. Masih ada Alvian teman punggung 5. Sang motor serangan dari RJM melakukan sudah. Terima ada Deden. Kembali Dodi berhasil dia melesakkan satu semesan. Angkat saja dari belakang Alfiat. Pelan saja. Bendot. Ada Ahmad. Hei. Kicir-kicir saudara-saudara. Ayes luar biasa. Memplacing bola pelan. Pasti jatuh di tempat yang kosong. 21-11 kembali. Ayes. Dodi. Maksud saya kepada siapa dia? Nampaknya kepada Alfi. Dorong lagi. Luar biasa. Smash yang keras. Tajam. 12-21. Pemain yang baru masuk, Rahmat. Timang-timang Rahmat. Pelan saja, bendot. Ahmad. Mas Kun tidak jelas tadi umpannya. Lagi-lagi Aji, dorong lagi. Masih di sana bendot bersiap-siap. Cover Ahmad ke belakang saja. Gerak timunya masih bisa dibaca. Angkat Aji, dorong lagi pada Rafli. Masih utak-atik. Hello, lo, 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 lo. Dodi-dodi jatuh bangun, aku mengejarmu, dibaratkan seperti lagu Maggie Jane saudara. Namun tidak berhasil, kembali menambahkan angka untuk para dari RJM. Kembali untuk atik saudara, kembali masih ada pendot angkat saudara Ahmad. Deden Bangor, benar-benar Bangor menerima umpan dari Ahmad. Langsung dibangorkan saja tembola. Dan lagi-lagi angka menjadikan 22-13. Terlihat di sana ada Ayes. Ayes kembali bermain-main bola di pojok satu melakukan serve. Resip diberikan kepada saudara Alfian. Angkat Aji tanggung tadi masih play on. Utak atik di sana kembali seberangan saudara Deden Bangor. Angkat Alfian ada Aji. Utak atik jadat. Masih bisa dikaper lagi. Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan. Lasna hanya mihaya. Yahya mahali. Ya Allah sudah ada ba. Ya kecuma hebe. Wa nasirala. Yo. Sayang, 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 sayang. Mas Kun, Mas Kun, Mas Kun, Mas Kun, Mas Kun. Mas Kun, Mas Kun, Mas Kun. Kenapa nak kamu tadi salah? Saudara-saudara kembali lagi poin timbang, timbang, timbang. Halih, halih, sini, halih. Wa nasir. Tidak melebat saudara-saudara bola lagi. Jangkol di net dan kembali berpindah lagi menjadi 23-14. Masih terlihat ada Ahmad Mujaber. Lakukan Ahmad. Terima Alfian. Angkat aja. Yaho. Kembali masih menyelamatkan Kapten Dodi. Corong saja Alfian. Umpat aja. Nah. Yah. La 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 la. Sayang seribu kali sayang. Set point 24-14. Kembali Ahmad tersenyum-senyum manis. Satu angka di depan pelan saja. Dan kali ini masih serangan Aji. Umpat kepada Rafli. Oh. Keluar. Sehingga game point 24-14 set yang kedua.